siang malam, jadi kalau siang dia banyak meleknya, banyak ngajak main, kalau malam dia otomatis tidur. Jadi kalau kata orang newborn suka bangun-bangun gitu, dia sih bangun pasti, tapi dia bisa stretch 4 jam, 3 jam, baru bangun kita susu, terus habis itu lanjut tidur lagi. Dan sekarang udah 7 bulan, dia udah tidurnya 12 jam, paling bangun sekali untuk nyusu. Berikutnya tips cantik setelah melahirkan ala saya. Jadi ketika setelah melahirkan, memang sih gak boleh langsung balik olahraga. Jadi 3 bulan setelah melahirkan, aku mulai pelan-pelan balik pilates. Kadang-kadang juga boleh berenang gitu untuk kardionya, supaya kita tahan banting ya, ngadepin ngurusin anak bayi ini. Paling pertama itu olahraga. Terus yang kedua, makan makanan yang bernutrisi. Ya, aku waktu 40 hari pertama aku ikut catering Ciapo, jadi makanannya udah setiap hari diurusin gitu, dikasih nutrisinya udah sesuai untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan atau yang nyusui. Terus yang ketiga, lebih ke bonding dengan anak, jadi kalau anaknya happy, ibu juga gitu, happy. Tadi tips dari saya dan Baby Owen, semoga bermanfaat.